Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nam Budaya dan salam kebajikan. Baik teman-teman, di konten kali ini lagi mari kita review game yang baru muncul 2 hari yang lalu untuk versi full versionnya, yaitu adalah game Prince of Persia. Karena pertama kali muncul game ini kalau tidak salah itu 3 hari yang lalu tapi masih versi demo sehingga saya belum bisa untuk mereview game tersebut. Dan kali ini adalah game yang sudah full version, jadi bisa dimainkan sampai tamat. Informasi saja bahwa game ini saya mainkan di Nintendo Switch OLED yang CFW. Jadi, kalau ada teman-teman yang bertanya, Mas Rian, itu kok gamenya banyak sekali? Benar teman-teman, itu gamenya bisa dimainkan semuanya secara offline. Karena ini adalah Nintendo Switch OLED yang CFW. Bagi teman-teman yang ingin memiliki gaming handle ini, Nintendo Switch OLED ini yang CFW, bisa memesan di saya. Untuk pemesanannya, silakan teman-teman cek di kolom deskripsi, itu ada informasi biaya, dapat apa saja, dan nomor WhatsApp saya. Oke, langsung saja kita next. Untuk terakhir kali, kalau tidak salah ya teman-teman, game ini saya mainkan itu di konsol PlayStation 3 ya. Karena di PS4 sendiri, untuk game yang PS4 ini belum ada. Adanya itu, yang terakhir kali saya mainkan itu adalah Prince of Persia yang versi PlayStation 3. Dan untuk yang terbaru ini, Prince of Persia yang terbaru ini, dia adalah di Nintendo Switch OLED ada, maksud saya di Nintendo saja, mau yang Lite ataupun versi 1, versi 2 ataupun yang OLED ini juga tersedia, dan ada juga versi PS4-nya, dan ada juga versi PS5-nya. Ini saya besarkan dulu. Shots from Persepolis. The Kushans, bloodthirsty boys. Let's go, Sargon. Tipe permainannya seperti kayak gimana, Mas Rian? Seperti ini. Dia seperti ini ya, game scrolling ya, game apa namanya itu? Game kanan kiri lah ya sebutannya ya. Terus terang saya semangat sekali untuk menanti game ini karena memang game ini persepolis adalah salah satu game yang saya minati. Tunggu dulu, saya cek dulu biar ketajamannya lebih enak dilihat ya. Kalau dari review beberapa kali bahwa game ini tidak hanya apa ya mengandalkan game scrolling kanan kiri aja, tapi dia memang ada basic-basicnya, ada skillnya, ada temanya seperti itu. R2 itu dia slide. Jadi dia kalau diserang setelah kita J ya, kita R2 gitu, dia kita bisa dengan segera langsung mundur untuk menghalau ya, untuk menghalau musuh yang akan menyerang kita. Oke, bisa kita Y tahan, Y nya dilepas. Kalau Y itu kotak, kalau X itu segitiga untuk Nintendo Switch, perbandingannya Nintendo Switch dengan PlayStation. Bagi teman-teman yang ingin merequest, saya ingin mereview game apa, silakan saja di request di kolom komentar konten channel saya kali ini. Oh, L2 itu defend atau counter attack bisa juga ya. Oke. Okay.
Follow me, Sauron. Oke. Jadi hanya bisa kotak tahan, dia tahan. Oh, R2 tahan itu untuk lari kencang. Cukup lumayan seru sih kalau dari grafisnya, memang ya mungkin game scrolling memang seperti ini ya teman-teman, memang grafisnya memang kurang lebih seperti ini, tapi ini overall bagi saya seru juga. Overall game seperti ini saya seru. Dan ya saya posisikan dulu tangan saya biar lebih kompak lebih enak. Yes. Okay. Seperti memang temanya, bab game Prince of Persia itu memang. Dia gerakannya fluid ya. What the fuck? Come on, bro. Kita tekan atas untuk nambah nyawa, nambah HP. What was that? Fisca, you can't hide from me. Oh my God. Oh, okay. Thank you.
What the sh- Wow. Wait. Shit. What the? I have this. Wait. No. Kita tekan L2 counter. ZL. Shit. What the? Dia range serangannya panjang. Oke, okay, kalau dari review saja, game ini seru. Dan juga untuk FPS-nya, dia tidak ada FPS yang ngedrop ya, teman-teman. Dia benar-benar lancar di 30 FPS. Ini bahkan lebih ya, kalau menurut saya ini lebih 30 FPS, Mas. Dan juga untuk ukuran sebuah game yang scrolling gini, ini game, menurut saya game fun banget ya, luar biasa ini. Gitu. The divine bird Simul graced. Bisa dinikmatin sekali. Oh, kita dapat jubah. Offer by Thomas. The High Honorable. Okay. I will take it. Okay, lancar di Nintendo Switch. Kalau pengen ngobrol apa ini? Oh, ngobrolnya talk. Oh, arah atas ya. Arah atas. Left analog yang arah atas, katakan aja arah atas. Kita nggak bisa disuruh ke situ, teman-teman. I'm proud of you, Sargon. Okay. Baik, sampai di sini dulu teman untuk reviewnya. Mungkin kalau teman-teman semua ingin merequest game apa yang mau saya review sebelum, mungkin sebagai bahan pertimbangan. Kalau teman-teman di sini ada yang ingin membeli gaming handle Nintendo Switch OLED punya saya ini, silakan ditanyakan saja, bisa melalui kolom komentar ataupun secara WhatsApp juga bisa.
akhir kata dari saya, Waltafiq Wahidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.